tengah kesibukan Pasar Beringharjo, Yogyakarta, kita akan menyoroti kehidupan buruh gendong perempuan. Buruh gendong perempuan merupakan pekerja utama di Pasar Beringharjo. Aktivitas mereka dimulai sejak pagi hingga sore hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pulangnya jam 5 sore, berangkat jam 7. Kalau adik berangkat jam berapa? Jam 5. Jam 5 pagi. Kalau pagi bangun jam berapa? Nek, gak lampir. Gue tadi jam 3 masak. Jam 3, jam 3 pagi. Oke, mungkin terus mumbai. Mungkin jam 6 angkat. Barang-barang yang diangkut antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, dan barang-barang lainnya. Mereka tidak punya tempat istirahat yang memadai. Bahkan makan pun di sembarang tempat. Tidak sedikit di antara mereka yang seharusnya sudah tidak bekerja lagi. Banyak tantangan dan beban yang mereka hadapi di pasar. Berat sekali, Mbak. Berat sekali. Sangat apa ya? Berat. Kenapa? Barang yang mereka angkut berkisar antara 10 sampai 50 kg. Sedangkan upah yang mereka terima tidak sebanding dengan tenaga yang kira-kira tuh satu hari penghasilannya berapa? Rata-rata ya paling nggak beli beras yang sal 3 kilo kali kilo, makanya nek mboten angsal ya sekilo, nek le cari uang mboten angsal. Bisa nabung nggak? Di rumah pun mereka masih mengejakan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan sebagai buruh gendong adalah pekerjaan yang sangat berat. Bahkan mereka merupakan tulang punggung keluarga. Seharusnya para suami bisa menghargai dan meringankan beban mereka.